Ini kita di daerah mana ini ya? Wah, da itu bunga apa itu? Turi? Nah, teman-teman, ini aku cari apa ya, wajan sambil lihat-lihat yang lain gitu ya. Ini dia di Jackson Homeware, tempat biasa yang kita sering datengin ya. Nah, aku mau cari yang ini. Cepat kotor, Mbak. Biru. Bawahnya putih. Biar udah dapat pasangan orang. Jangan ah. Cari aja yang pink pun jadi, tuh pink lah yang belakang. Ini pun pink. Oh, satunya buat itu ya, tempat-tempat itu ya. Dan ini lanjut makan siang dulu ya teman-teman di Resto Padang. Udah lama banget nih nggak makan masakan Padang ya, di restonya maksudnya ya. Ini aku makan sama rendang. Jadi setelah dari sini baru kita lanjut ke toko lain. Apa tuh namanya? Kita pas Lebaran ya kan, masih covid kan, ini sepi banget ya sini ya. Udah ada bus pariwisata. Sekarang udah banyak bis pariwisata. Wisatawan dari Malaysia, Singapura, dari mana lagi biasanya? Asia lah pokoknya. Asia lah ya. Tapi yang paling dekat Malaysia, Singapura dari sini ya. Jadi di Batam sudah mulai ramai lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, ini apa? Kettle protector. Apa tuh? Kettle, nggak tahu apa ini. Ini berapaan sih? Di rumah udah mau habis nih. Ini berapa nih? Teman-teman, ini kita lagi di S1ware ya. Adikku mau cari lunchbox. Kemarin beli di Shopee, tapi kurang seneng dianya. Oh, ini plastik tapi sin. Nah itu tuh, yang itu tuh. Plastik apa bukan ya? Wah, mahal sin. Wah, kecil kali tapi bukan berarti. Salah harga itu palingan. Berarti teman-teman aku beli ini nih. Akhirnya nemu juga, yang lain mahal-mahal, akhirnya nemu yang ini. Pengennya yang kayak gini. Tapi ternyata pas cek harganya 200-an cuman kayak gitu. Mending ini 70-an. Kok ini berapa? Enggak ah. Enggak butuh yang itu. Soalnya saya kan udah cuci, keringin, masukin ke lemari. Wah, lucu-lucu banget. Ini buat mie-mie Korea nih ya. Wah, kukusannya lucu banget. Nih. Lucu banget. Nah. Ini berapa ya? Ini bahan apa sih kayak gini? Whistling gitu, kettle. Yang mana yang bagus nih? Ini juga lucu. Tapi ini harus pakai ini kayaknya. Enakan ini lucu. Ini berapaan? Gak tahu.
pulang dari luar, kita langsung ke tempat kue ulang tahun, beli untuk adik Konia. Ini kecil aja teman-teman, tapi kecil-kecil segini 140.000 juga ya. Tapi ini enak banget dan tidak terlalu manis. Ini tiramisu ya teman-teman, bukan cake ya. Oke teman-teman, beginilah kegiatan hari ini Mbak Kris, Cindy, dan Gali ya. Jadi ini nih belanjaannya hari ini. Oh, itu ada apa, rak sepatu juga, cuman di luar itu ya, karena agak agak susah mau difoto, nggak muat ya. Rak sepatu tadi adikku beli karena di depan udah berserakan ya. Nah beginilah, barusan habis potong-potong kue, makan kue ulang tahun adikku Koni ya. Nah kuenya pun kecil sederhana aja gitu, tapi enak itu di batang ya, biar jilbab segala macam di dalam lemari tuh rapi. Jadi kalau ada yang mau pakai tutup bisa. Kalau mau ditumpuk di atasnya taruh barang lain bisa dipakaikan tutupnya gitu. Dan ini kotak bekalnya dia nih. Ini berapa tadi? 70-an ya. Sama kayak cuman ini plastik ya. Plastiknya tebal gitu lah. Enak nih ada sekat-sekatnya gitu. Dan akhirnya ini ketemu ini di S Hardware ini sekitar 70-an ini ya, kalau nggak salah tadi ya. Nyari di tempat lain susah, adanya yang lebar-lebar banget. Terus di online aku lihat orang beli di online kebanyakan yang pecah lah, ini itulah, aduh jadi ragu. Dan nggak gratis ongkir sekarang, nggak enaknya itu. Dan nggak gratis ongkir, pecah pula lah nanti ya kan barangnya. Oh, double lah penderitaan itu. Dan ini aku beli ini. Aku udah lama aku pengen banget beli ini. Kebetulan pas ada duitnya tak beliin ini. Jadi kalau goreng telur, kalau pakai teflon tuh nggak suka aku. Kalau goreng telur mata sapi, dadar gitu, yang ceper tuh nggak enak gitu dipakainya. Ini 120.000. Ini ya. Pasti banyak kok yang udah punya kayak gini. Golden Flying Fish ya. Maaf lah kalau mulut ini. Oh ini dia cara pemakaiannya. Panaskan wajan. Di situ tuang minyak goreng. Oleskan rata minyak goreng. Tunggu minyak hingga cukup panas, keluar asap. Oh ini cuci dulu lah yang pasti ya. Di situ wajannya siap digunakan. Jadi ini bahannya stainless steel ya. Mendingan beli yang stainless steel ya. Food grade ya. Nah, ada merek Komodo. Komodo apa Kodomo ya? Komodo. Hah? Kok 30 cm Cindy nih? Oh iya, Ding. Iya, tadi yang kan kami punya di sini yang dulu tuh, teman-teman, 2 tahun lalu tuh. Itu gedean banget, berat. Terus tadi adanya 32. Nah, ini paling kecil. 30. Iya. 30. Nah, enak nih. Segini aja enak. Mau bikin-bikin telur apa gitu, telur dadar. Ya, lauk andalan lah. Dan ini aku beli untuk misis biar serentak ya itunya ya. Sama ini untuk bawang goreng. Dan ini kalau ini ya apa nih namanya nih, yang kayak di untuk di laci-laci lemari ini ya. Terus ini juga untuk di lemari. Dan beli pisau lagi. Tadi mau beli yang Ideal Life itu nggak jadi ya, beli yang ini aja dulu. Kan kemarin beli satu juga, sekarang yang ini, yang modelnya lain kayak yang biasa aku beli, aku pakai nih. Nah, kan yang ini enak, bentuknya beda ya, enak banget dipakainya. Sudah malam ya teman-teman, maghrib. Oke, ini nasi kuning. Ntar lagi teman suamiku kesini, aku mau nitip nasi kuning juga untuk istrinya di rumah. Nah,
Jadi beginilah ya. Itu ada beli gunting juga satu. Oke teman-teman, sekian dulu ya kegiatan Mbak Kris, capek banget. Tadi beli tanahnya 4 karung udah aku taruh di luar sana. Besok kita tuang ke pot buatan itulah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin kegiatan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga terhibur tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ini untuk jualan. Mami, tunggu yang itu dibedain. Nanti pampiran dibuat ya, lebih enak. Apa pisaunya mana? Pisau.